kaosnya dulu tuh. Hashtagnya gerak bersama, aman bersama, apa artinya? Ini gerak bersama untuk mengatasi 3 dosa pendidikan. Hah? Satu adalah bully atau perundungan. Yang kedua kekerasan seksual. Ya. Yang ketiga intoleransi. Bener gak mas, ada Giyom guru itu sebenarnya gak pintar. Dia hanya lebih pintar satu malam karena sudah mempersiapkan gitu. Ya, malah saya setuju kalau guru itu jangan merasa terlalu pintar. Karena guru itu bukan tujuannya bukan mentransfer ya, mentransfer ilmu ya Pak ya, tapi mengajak mereka untuk belajar. Kalau mereka mengalami kesulitan baru kita membantu. Sekarang itu learning how to learn itu lebih penting daripada mentransfer. Dan Anda juga ikut lomba-lomba? Iya Pak, 2020 dapat top 50 Global Teacher Prize. Global Teacher Prize dunia. Ya, ini kelas dunia ini. Dan saya dengar Anda nggak boleh ikut lomba lagi ya? Lo sampean kok di blacklist sih kelakuannya apa? Ini karena keseringan juara, jangan salah. Ada gitu. Beberapa yang sudah beberapa kali sudah sering juara. Ada waktunya untuk yang lain, generasi yang lain. Mbak Nana GTT. Oke, Pak. GTT, guru horor. Horor sekali kalau membicarakan honornya. Kalau membicarakan honor jadi guru horor katanya Mbak Nana. Sering ikut lomba ya? Sebagai guru, Mbak, tak tugasin, pesannya naik. Kira-kira apa yang Anda butuhkan? Yang pertama harus diubah itu cara mengajarnya, Pak. Karena seperti yang diketahui memang kebanyakan yang diajarkan itu bermula dari rumus. Anda optimis ya bisa-bisa naik? Butuh waktu, tapi bisa. Butuh waktu ya, take time untuk itu, tapi bisa ya. Bisa.